selamat pagi dari wisata alam Bukit Sampalan Asri ya, di Dusun Sukamaju, Jawa Beti, Ciamis. Suasananya masih pagi. Terlihat Gunung Galunggu. Oke, selamat pagi. Pagi ini kita ada di Bukit Sampalan Asri ya, di Dusun Sukamaju, Ciahur Beti, Kabupaten Ciamis, atau disingkat BSA ya, Bukit Sampalan Asri. Ini dari area bawah parkiran. Dari Bukit Sampalan Asri kita juga bisa melihat view Galunggung. Oke, ini berada di sisi bukit dari pegunungan Gunung Sawal. Jalannya, aksesnya udah bagus, sudah plur. BSA Bukit Sampalan Asri, dan ini Galunggung. Ini masih dalam tahap pembangunan. Rapi. Ini langsung kita disuguhkan dengan suasana taman-taman. Nah. Ini ada saung-saung gazebo-gazebo. Nah, kita bisa melihat jalur lubang timah ya. Tuh di bawah. Di bawah sini adalah jalur menuju ke Lobang Timah, itu jembatannya. Ini suasananya, BSA. Nah, ini ada saung-saung gazebo, barangkali sahabat mau botram sama keluarga, menikmati alam. Udaranya cukup sejuk ya, dengan pemandangan yang luar biasa. Nah, terlihat di sana juga udah ada musola ya, dan sudah ada akses listrik. Ini terdengar suara gemuruh dari sungai yang jalur dari Lobang Timah. Nah, untuk tiketnya sendiri, wisata alam Bukit Sampalan Asri ini 5.000. Public service-nya, spot selfie, camping ground, glamping, outdoor kuliner, outing class. Ini lokasinya di Dusun Sukamaju, Ciahur Beti, Ciamis. Udah ada kolam renang juga ya. Lujung enjing bu, terus buka warung nak? Apa? Ya sarang ibu saya. Sarang ibu Tuti. Ibu Tuti nih yang punya warung ya? Iya. Jaga di sini tuh. Jadi jangan khawatir, udah ada kopi. Ada kopi aja apa aja om? Mau pesan apa? Kalau kopi mesti masak air dulu kayaknya. Tuh ada ini AMH aja tuh, enak tuh. Jahe merah. Ini warung kopinya. Nah, ini spot selfie-nya nih. Jadi dari sini bisa foto-foto dan melihat sungai yang tadi saya bilang terdengar gemuruhnya. Ini perkampungan yang menuju ke wilayah Lobang Timah. Lobang Timah kemana Lobang Timah? Ini jalur Lobang Timah loh. Sampai atas. Dari jembatan terus naik. Lewat kampung itu? Lewat kampung. Naik lagi? Kesana terus menyisir.
Ini ada spot. Nah, jalannya butut ya. Ini suasananya bagus tempatnya ini. Asri. Bu, ini terasa di kanak kan ini kan iyo. Biasa. Nih, suasananya. Nah, ke sini udah ada taman-taman ya. Suasananya enak banget ya buat kita sekedar ngopi santai atau kita bikin acara di sini. Udah ada kolam renang juga. Kolam renangnya. Oh. Udah ada gazebo-gazebo. Ini buat ini jus. Nantinya ada ini jualan jus. Ini mas snack. Udah ada pondokan dua ya, pondokan segitiganya. Ini gazebonya besar. Gazebo buat kumpul-kumpul. Ini ke belakang masih ada area juga. Yuk. Bisa camping di sini. Ngasih pembangunan toilet. Semangat, semangat. Sambil ngopi. Dari Tasik Kunsil. Wah, ini pemandangan Lubang Timah ya.